rumah orang tuanya waktu itu. Jadi rumah ini yang aslinya dibangun tahun 1915. Kemudian pada tahun 90-an rumah ini dirubah menjadi museum ini. Jadi asli rumah keluarga? Iya, orang tuanya. Ibu Permawati juga sempat tinggal di sini? Iya, dia tinggal dari sini lari lahir sampai nikah dengan Bung Karno. Bangsa yang sangat berjasa baik pada bangsa maupun negara. Ibu Fatmawati bukan hanya ibunya warga Bengkulu, tapi juga ibunya seluruh rakyat Indonesia. Dan monumen ini menjadi penanda bukti hormat kita atas perjuangan beliau, Ibu Fatmawati. Mengingatkan kita semua anak-anak bangsa generasi penerus untuk meneladani sikap kenegarawanan Ibu Fatmawati, memotivasi bangkitnya sikap-sikap kepahlawanan, rela berkorban untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Sampai ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Monumen Pahlawan Nasional Ibu Agung Fatmawati Soekarno hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.